Dewi Persik mengaku kini sendiri. Rian Ibram dan Nasar kaget. Pengakuan DP tersebut membuat rekan artis Rian Ibram, Nasar, dan Karen Delano terlihat shock. Celotehan Dewi Persik yang memberikan isyarat tentang kesendirian tersebut viral. Sebelumnya, Dewi Persik sempat memamerkan kekasihnya ke publik dan gembar-gembor akan menikah. DP sapaan akrabnya ini pun mengklaim dirinya kembali sendiri lagi. Liburan dan kerja. Liburan biasa aja kan aku sendiri. Ujar Dewi Persik. Pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Mendengar pernyataan Dewi Persik, Rian Ibram, Nasar, dan Karen Delano pun terlihat shock. Rian Ibram dan Karen Delano pun kembali menanyakan status Dewi Persik yang disebut telah sendiri alias putus. Jadi kamu sekarang udah sendiri? Tanya Rian Ibram dan Karen. Sendiri, tegas Dewi Persik, meski tak memberikan penjelasan. Sikap Rian Ibram dan Karen Delano itu tampak bahagia mendengar pernyataan DP kini sendiri. Alhamdulillah doaku dikabulkan, timpal Rian Ibram.